Adakah kira mempersendirikan agama jika seorang itu berdosa, misalnya berzina, kemudian menyesal dan berazam tak membuat dah. Lama lepas tu dia buat pula dosa yang sama. Lepas tu rasa bersalah. Lepas tu buat balik gana tu. Orang yang berulang-ulang buat dosa dengan sebab dulu taubat dah. Lepas tu dia buat pula. Dia ada dua kategori. Yang pertama dia bertaubat dengan taubat nasuha. Sungguh dah tak mau buat. Nah, maka Allah ampun dosa tu. Tapi dah ingat satu masa buat pula. Ni dosa baru, dosa lama tak kira dah. Dan dia tidak dikira mempersendirikan Allah. Kategori kedua ni hak mempersendirikan Allah dan taubat tidak diterima. Iaitu dia berhenti dah buat dan berazam kalau ada peluang nak buat pula. Faham? Hak tu mempersendirikan Allah dan dia dikira tidak diterima taubat ni. Yang diterima ni dia buat pula dosa leni berzina. Hak dulu taubat sungguh dah. Leni lara pula ikut ke saing-saing. Faham? Hak ni tak apa. Bukan tak apa berzina ni, hak dulu hapus dah. Hak ni kena taubat semula. Neh?